Lagi di channel saya. Video kali ini saya mau membuat mainan anak ya, disuruh anak membuat mainan kayak di TikTok ya, membuat mainan edukasi ya. Siapkan batu baterai, kawat jemuran, buser 5 volt dan lampu LED ya. Ini baterai biasa ya, 2 buah ya. Ini kabel yang merah positif ya, kabel yang hitam negatif ya. Rangkaiannya seri ini ya. Ini buser 5 volt ya, bisa 3 volt, bisa 5 volt ya. Dan lampu LED satu biji ya, yang warna apa aja bebas ya. Hubungkan yang positif sama yang positif ya, jangan ketuker ya. Soalnya kalau ketuker tidak bakalan bunyi. Jadi buser positif sama lampu LED positif digabung ya, yang negatif digabung sama negatif. Nah, posisi seperti ini ya. Setelah itu kalau kita tes dulu ya, udah benar ya. Ini kabel merah positif ya, dihubungkan ke positif buser gitu ya. Jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik nggak bakalan bunyi. Ini positifnya ya dihubungkan ya. Ini ya udah bunyi ya, berarti udah benar. Nah, terus siapkan jemuran ya, kawat jemuran. Terus dibentuk bebas bentuknya ya, mau bentuk apa aja ya. Terserah selera kalian ya, bebas ya. Nah, untuk kaki buser yang negatifnya sambungkan dengan kabel merah sisanya gitu ya. Terus disambungkan ke kaki kawat ya. Jadi untuk kabel yang hitamnya dibiarin saja ya, nanti itu buat dihubungkan ke bekas pulpen yang satu lagi ya. Nah, ini ya kabel yang hitam ya. Ini bikin kawat lagi ya, bentuknya bulat gitu ya, tinggal disambung aja ya, gampang ya. Ini sebagai contoh aja ya, adanya kawat segini ya. Yang penting di bentuknya bulat gitu ya. Ini dikasih lem dulu ya, biar diem gitu ya, lem tembak gitu ya. Penting posisinya diam ya. Nah, ini kabel yang merah ya disambungkan ke kaki kawat jemuran itu ya. Tes ya. Nah, ini udah bunyi ya. Jadi kalau kabel yang hitam kena kaki kawat akan bunyi ya. Jadi mainan ini untuk melatih konsentrasi anak ya, fokus dan sabar ya. Konsentrasi ya. Jadi ini mainannya harus konsentrasi dan fokus ya, dan sabar juga ya. Cara membuatnya gampang sekali ya, mudah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton.